Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman dan sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya membuat karedok dengan versi lengkapnya teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti channel saya dari awal pasti tahu ya video-video saya. Dan saya juga pernah membuat karedok waktu itu dan bisa diikuti atau ditonton videonya, nanti ada di kolom deskripsi ya, klik saja linknya. Hari ini saya membuat karedok dengan versi lengkap dan ini request dari suami saya karena suami saya sangat suka dengan masakan ini teman-teman. Langsung saja ikuti videonya sampai selesai dan jangan di skip. Oh ya teman-teman, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komennya. Dan jika teman-teman menyukai video-video dari channel ini, aktifkan juga lambang loncengnya agar teman-teman mendapatkan notif video terbaru dari channel ini. Kemudian kita siapkan untuk sayurannya dan ini sudah bersih semua ya teman-teman. Ada kol atau kobis, toge, timun, kacang panjang, wortel, dan daun kemangi.
Setelah semua sayurannya siap, lalu kita membuat sambelnya. Cukup mudah ya teman-teman, kita blender saja. Garamnya setengah sendok makan, tadi saya lupa untuk menyedihkan. Dan ini semuanya sudah siap, tinggal kita meracik ya teman-teman. Ini masakan yang paling mudah dan simple. Kol, toge, kacang panjang, timun, wortel, dan tidak lupa yaitu daun kemangi yang bikin segar dan aromanya tuh sangat wangi sekali teman-teman. Karedok Betawi ala Ade Yasmin Vlog sudah siap nih teman-teman, siap untuk disajikan. Cukup mudah dan simple sekali ya. Rasanya sangat nikmat sekali nih teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.